Ya, selamat pagi menjelang siang, bola warma semua di mana-mana Anda berada. Tana coach. Ya, ini adalah tim Laskar Sakera yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-36. Ini adalah para skuad tim Persekapas Kabupaten Pasuruan yang pada siang hari ini sudah menggelar latihan, dan akan ada kejutan ini dari teman-teman Laskar Sakera yang sudah membawa kue tart sepertinya. Ya, ini kejutan yang akan diberikan kepada skuad dan para pemain Laskar Sakera yang ada di Stadion Pogar Bangil. Ya, ini adalah pemberian kue tart. Ini diberikan nanti kepada coach pelatih. Inilah teman-teman supporter dan juga pemain yang saat ini ada di lapangan Pogar Bangil. Ya, ini sedang menyalakan lilin. Ya, Persekapas Kabupaten Pasuruan saat ini sudah berusia 36 tahun sejak didirikan pada tanggal 36. Lilinnya nyala sudah. Potong kue. Oke. Kun 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 kunai.
Ayo ke lo. Coba doang. Ya lo. Oh ya. Kapten. Kapten. Tiga DP. Pesan dari supporter, Pak. Oh, siap. Doa dan pesan untuk Persikapas. Ya. Untuk ulang tahun tahun ini. Pesan kita, jangan menua tanpa prestasi. Segera bangkit. Berbenah diri. Semua pelatih, pemain, siapapun yang sudah mengenakan jersey Persikapas, itulah baju perang sampean di lapangan. Insyaallah. Sebelum peluit berakhirnya pertandingan, sampean harus tetap berjuang. Kami selalu support sampean semua. Dan yang kedua, kami wakili dari supporter minta untuk pelatih dan jajarannya untuk tahun ke depan kita bisa target kita di Liga 2. Amin. Amin. Jangan sekedar janji dan janji. Dari Sakera minta mewujudkan ke Divisi 2. Itu saja dari kita. Terima kasih. Siap. Bagaimana coach? Optimismenya coach? Siap. Apa yang disampaikan, karena supporter adalah bagian dari tim. Ya, kita siap. Dan tentunya dengan semuanya, tidak hanya kita ngomong, termasuk pendanaan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi siap secara untuk tim, saya selalu siap. Karena sepak bola Indonesia, bagaimana non-teknis, itu yang terjadi di kita. Makanya secara tim, selalu siap. Dan saya sebagai pelatih, selalu optimis menyiapkan tim, walaupun putra daerah, siap untuk maju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagu penutup bareng-bareng. Lagu penutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Manidalo. Saya mewakili supporter Sakera Mania meminta dan mengimbau adik-adik kita untuk semangat betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Rasul tadi, kalau adik-adik sudah memakai berbaju Persikapas, tunjukkan semangat kamu. Urusan di tengah lapangan, urusan kamu. Urusan di luar lapangan, urusan kami. Mari kita bekerja sama. Pak pelatih juga gitu, saya serahkan kepada Pak pelatih. Urusan pemain juga saya serahkan. Mari kita bekerja sama. Saya pun juga ingin tidak dijanji-janji ini terus. Ini hari tahun-tahun yang terakhir untuk mengucapkan masuk Liga 2, Liga 2. Ini harga mati, harus Liga 2. Kalau nggak Liga 2, apa kata nanti juga. Oke, mas. Oke, siap. Salam Mani Jalo. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Bener ya closing. Buat teman-teman itu. Ya, itu tadi acara dan kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka HUT ke-36 Laskar Sakera Persikapas, dengan harapan agar optimisme di tahun mendatang lebih baik menyambut Liga 3, dan Persikapas harus maju untuk ke Liga 2. Semangat dari supporter dan juga pemain yang saat ini sudah mulai menata timnya kembali di menjelang Liga 3 pada 2021 ini. Ya, memang pelaksanaannya karena memang masa pandemi, jadi sejauh ini kita masih menunggu sikap dan petunjuk dari Askap
dan PSSI Jawa Timur yang mungkin dari PSSI pusat kaitannya dengan langkah-langkah yang akan segera diambil. Tapi informasi yang sempat beredar memang akan digelar pada November kalau tidak salah ya. Terima kasih dari lapangan Pogor Bangil, kami Kulawarmo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Persekapas Kabupaten Pasuruan. Dan cukup nih, Dan. Matur nuwun, Mbak. Laskar Sakera, kebanggaan dengan angka 36 yang tampak jauh berkibar di tengah lapangan Stadion R Sudarsono Bangil. Nah, ini Mas Faruk, salah satu skuad yang cukup jadi andalan juga. Dapat kue dari Sakera, Sakera Nita. Selamat semuanya, mudah-mudahan ini jadi keberkahan, kebanggaan Pasuruan Laskar Sakera. Tetap semangat di tengah pandemi untuk senantiasa meningkatkan imun dengan berolahraga. Dari Stadion R Sudarsono Pogor Bangil, saya mengucapkan selamat dan sukses. Sakera Wani.